Sidang perkara dugaan korupsi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan atau PNPM MP Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo atas 3 orang terdakwa kembali digelar di Pengadilan Negeri Jambi. Sidang kali ini dengan agenda pemeriksaan saksi ahli dari BPKP Provinsi Jambi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. 3 orang terdakwa yakni Sardi, Ketua UPK Arta Makmur, Barokah Sekretaris, dan Erni Erawati sebagai Bendahara, kembali menjalani sidang dalam perkara dugaan korupsi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan atau PNPMMP Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo. Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi ahli di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi pada 5 September 2022 ini menghadirkan perwakilan dari BPKP Provinsi Jambi. Ahli yang dihadirkan adalah Kristianto, salah seorang tim auditor yang melakukan perhitungan kerugian negara. Dalam sidang, ahli menerangkan audit perhitungan kerugian negara yang timbul dari dugaan korupsi penyelewengan dana simpan pinjam perempuan atau SPP PNPMMP tahun 2014 di Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Perbuatan para terdakwa telah memperkaya diri sendiri maupun orang lain sehingga merugikan keuangan negara sejumlah Rp747.674.000. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP. Sebelumnya diketahui ketiga terdakwa yakni Sardi selaku Ketua PNPM Arta Makmur, Barokah Sekretaris PNPM Arta Makmur, dan Eni Erawati Bendahara PNPM Arta Makmur diduga melakukan penyimpangan dana APBN yang dikucurkan kepada PNPM Tebo. Kemudian PNPM Tebo membentuk unit kegiatan berisikan kelompok perempuan. Unit kegiatan tersebut bersifat mendukung usaha kelompok perempuan yang dibentuk oleh PNPM Tebo. Iqbal, JEK TV, melaporkan.